Polri hari ini menggelar pemeriksaan terhadap 29 saksi terkait tragedi Kanjuruhan. 3 diantaranya merupakan saksi ahli. Sedangkan untuk saksi lainnya dari pihak PSSI akan diperiksa Selasa besok. Pihak kepolisian juga akan melakukan rekonstruksi pada hari Rabu 19 Oktober 2022 bertempat di lapangan Mapolda, Jawa Timur. Bahwa pada hari ini fokus penanganan adalah melakukan pemeriksaan terhadap 29 saksi, termasuk di dalamnya 3 saksi ahli. Kemudian besok rencananya akan dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, termasuk di dalamnya dari PSSI, yaitu antara lain Bendahara Arema FC, kemudian Korlap dari Steward, kemudian Departemen Kompetisi PT LIB yang merupakan pemeriksaan tambahan, kemudian Match Komisioner Direktorat Kompetisi PSSI, selanjutnya adalah Ketua Umum PSSI, kemudian Komisi Banding PSSI, dan Sekretaris Pengarsipan. Kemudian rencananya pada tanggal 19 Oktober 2022, yaitu hari Rabu, akan dilaksanakan rekonstruksi yang rencananya akan dilaksanakan di lapangan Mapolda Jatim. Dan selanjutnya juga direncanakan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 akan dilaksanakan ekshumasi, lokasinya berada di Malang, Jawa Timur.